Sejarah hidup tentang Sayyid Abu Dzarin atau Ki Abu Dzarin, atau oleh masyarakat Winongan dikenal dengan Mbah Tuko atau Mbah Tugu. Ki Abu Dzarin adalah pengasuh pondok pesantren Sidogiri generasi keempat yang menggantikan Ki Mahali. Ki Mahali ini adalah menantu dari Ki Aminullah, dan Ki Aminullah adalah menantu dari Mbah Said Sulaiman. Jadi urutannya pengasuh pondok pesantren Sidogiri adalah Mbah Said Sulaiman, Kiai Aminullah, Kiai Mahali, dan Kiai Abu Dzarin. Kiai Abu Dzarin ini adalah satu-satunya pengasuh pondok pesantren Sidogiri yang bukan menantu dan juga bukan putra dari pengasuh-pengasuh sebelumnya. Dan peserahannya pun atau makbarohnya tidak berada di kompleks pondok pesantren Sidogiri, tapi berada di daerah Tugu, sebelah utara Pasar Winongan, Pasuruan. Kiai Abu Dzarin ini ketika ditarik ke atas, beliau ini masih keturunan dari Sayyid Abu Bakar Basyaiban Tarim, yang mana marganya itu sama seperti pendiri pondok pesantren Sidogiri, yaitu Mbah Said Sulaiman. Jadi antara Kiai Abu Dzarin dan juga Sayyid Sulaiman ini masih ada hubungan darah. Dan ketika ditarik ke atas juga, nasab antara Mbah Said Sulaiman dengan Kiai Abu Dzarin ini bertemu dengan Sayyid Abdul Wahab bin Abu Bakar Basyaiban. Kiai Abu Dzarin ini berasal dari kota Magelang, Jawa Tengah. Abah beliau itu namanya Sayyid Hasinuddin bin Sayyid Ya'qub. Sejarah Kiai Abu Dzarin dari kota Magelang ke Pasuruan itu, dulu Kiai Abu Dzarin itu adalah putra terakhir dari Sayyid Hasinuddin. Tapi Kiai Abu Dzarin itu beda dengan saudara-saudara yang lainnya. Kiai Abu Dzarin itu ketika masih kecil mempunyai penyakit kulit, yaitu gatal-gatal. Dan satu lagi penyakit beliau adalah bebal atau tidak cerdas. Katanya orang Jawa itu bebel, tidak iso-iso. Dan penyakit kulit serta bebal itu beliau bawa sampai usia dewasa. Dan hal itulah yang membuat ibu beliau itu selalu memikirkan Kiai Abu Dzarin. Akhirnya suatu ketika ibu beliau ini matur atau berkeluh kesah kepada suaminya, yaitu Sayyid Hasinuddin. Ibu beliau itu mengeluh akan putranya yang terakhir ini, kenapa beda daripada saudara-saudara yang lainnya. Mendengar keluh kesah istrinya ini, Sayyid Hasinuddin pun berkata, "Sudahlah Bu, nanti kalau sudah waktunya tiba, Allah itu akan merubah diri Abu Dzarin secara zahir dan juga batin. Karena tidak ada yang mungkin bagi Gusti Allah itu. Makanya teruslah berdoa untuk anakmu ini." Begitu dawuhnya Sayyid Hasinuddin kepada istrinya untuk menenangkan. Tapi namanya seorang ibu, ya matur lagi, sampai kapan? Kesuk, lek wis wayahe Abu Dzarin iki duwe keinginan untuk meninggalkan rumah dan untuk mencari ilmu. Begitu dawuhnya Sayyid Hasinuddin. Jadi sampai kapan? Sampai besok kalau Abu Dzarin ini punya keinginan untuk menuntut ilmu atau mondok, nanti penyakit itu akan hilang. Begitu dawuhnya Sayyid Hasinuddin kepada istrinya. Akhirnya setelah beranjak dewasa, tibalah waktunya Kiai Abu Dzarin ini mempunyai keinginan karena merasa dirinya itu berbeda dari saudara-saudaranya dan menginginkan untuk menimba ilmu dan mondok, tapi tidak tahu mau mondok di mana. Akhirnya Kiai Abu Dzarin ini pamit kepada ibu dan juga abahnya. Pesan abahnya ini cikal bakal sejarah bahwasanya Kiai Abu Dzarin ini dari Magelang ke Pasuruan. Jadi dawuhnya abah beliau kepada Kiai Abu Dzarin, "Abu Dzarin, saiki wis wayahe awakmu iki golek ilmu. Goleko ilmu mondoko ning daerah Jawa Timur." Disuruh mondok di daerah Jawa Timur, dawuhnya abah beliau. "Kamu mencari ilmu di sana, dan nanti ketika kamu bertemu dengan seseorang yang sangat tua,
rambut dan juga jenggotnya itu memutih, maka kamu harus mengikuti apa yang diperintahkan dan diarahkan oleh orang tua itu. Begitu pesannya Sayyid Hasinuddin kepada Ki Abu Dharin yang mau mondok. Setelah mendapatkan pesan seperti itu, Ki Abu Dharin pun mengiyakan, "Nggih, Bah," begitu dawuhnya Ki Abu Dharin kepada abahnya. Akhirnya Ki Abu Dharin sampailah di Jawa Timur, tepatnya yaitu di kota Pasuruan. Setelah sampai di Pasuruan, Pasuruan pada waktu itu ramai karena sudah ada pondok pesantren Sidogiri yang didirikan oleh Mbah Said Sulaiman. Dan pada waktu itu kepengasuhan pondok pesantren Sidogiri adalah dipimpin oleh Kiai Mahali, menantu dari Kiai Aminullah. Ketika mondok di Sidogiri, penyakit yang dimiliki oleh Kiai Abu Dharin ini masih tetap, yaitu penyakit gatal-gatal, yaitu penyakit kulit dan juga bebalnya. Akhirnya inilah yang mendorong Kiai Mahali memberikan perhatian khusus kepada Kiai Abu Dharin. Dan Kiai Abu Dharin akhirnya menjadi khadam dari Kiai Mahali. Dan dalam sejarah itu, Kiai Abu Dharin pernah mau diambil menantu oleh Kiai Mahali dan dinikahkan dengan putrinya yang bernama Bunyai Hanifah. Tapi itu tidak sampai terjadi, karena Kiai Abu Dharin akhirnya menikah dengan Bunyai Hasilah. Jadi Bunyai Hasilah ini masih cicitnya Sayyid Iskandar Basaiban, yang besarnya itu berada di Bungkul, Surabaya. Sayyid Iskandar ini adalah kakak dari Sayyid Ali Ashor, putranya Sayyid Ali Akbar.